Sambut bulan suci Ramadan tahun ini, Polresta Balikpapan menggelar kegiatan bakti sosial. Sebanyak 1.000 paket sembako mulai dari minyak goreng hingga beras dibagikan ke masyarakat Kota Balikpapan. Kegiatan ini tidak lain untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dilakukan di tengah harga beras yang saat ini cenderung stabil meski harga beras premium masih mahal. Kota Balikpapan terkait harga beras di Kota Balikpapan stabil. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan-pemantauan ke pasar-pasar terkait dengan distribusi beras yang ada di Kota Balikpapan. Insya Allah semuanya bisa terkendali. Tapi kegiatan. Jadi ibu-ibu organisasi Bayangkari ini memberikan paket sembako kepada masyarakat yang memang dianggap perlu membutuhkan. Kapolresta Balikpapan juga tetap melakukan monitoring jika ada penyelewengan bahan pokok, terutama beras selama bulan puasa. Iskandar Abir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.